What's up everybody, welcome back again with me and BTCST today on the weekend on July 2022. Wow. Sebelumnya si BTCST ini sendiri ngepam sangat membanggakan yang isinya buat teman-teman yang mengikuti daripada BTCST ini sendiri kemarin ya guys ya. Kenapa nih baru buatkan update price-nya kali ini? Kenapa tidak sebelumnya? Karena ini cukup lumayan membanggakan ya guys ya. Karena di mana sesuai dengan apa yang kita prediksikan, koreksi dari mana si BTCST ini sendiri bakalan kembali lagi ke area kerak bumi ini guys setelah ngepam. Benar-benar membanggakan ya guys ya, bahkan flash pump-nya ini sendiri naik hampir sekitaran 150%-an kemarin ya guys. Ini benar-benar membanggakan banget nih. Dan yang akan kita coba bahas di sini adalah di mana target kita ke depannya, di mana si BTCS ini sendiri punya all time high di area 1000 dolaran dengan area supportnya yang ada di kerak bumi sekarang ini sudah ada di area 4 dolaran. Apakah mampu si BTCST ini sendiri kembali bersinar seperti sedia kala guys ya? Kalau kita lihat poin-poinnya di sini, si BTCST ini sendiri sering banget membuat tiang-tiang seperti ini guys ya, yang harusnya sih potensi maksimumnya itu bisa mengarah sampai ke, karena kita masih ada di bearish market crypto ya guys ya, makanya tidak bisa maksimal. Tetapi harusnya ya guys ya, semisal si BTCST ini sendiri kembali rally, mungkin untuk potential profit maksimumnya itu kita bisa mendarat bahkan di harga realistiknya harusnya di sekitaran 22 dolar sampai ke area sekitaran 41 dolar Israel untuk profit selanjutnya daripada si BTCST ini sendiri masih bisa dimaksimalkan. Kita hanya perlu wait and see saja apakah Bitcoin ini sendiri atau si BTCST ini sendiri bisa kembali bersinar seperti sedia kala. Segitu saja update terbaru dari mana si BTCST kali ini. Tetap lakukan analisa pribadi. Jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on. Thanks for watching. Salam BTCST comeback for future.